Dukungan terhadap pencalonan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elestiantor Dardak untuk bertarung di Pilgub Jatim 2018 terus mengalir. Kini giliran ratusan masyarakat dari berbagai elemen di wilayah Kota Malang dan sekitarnya melakukan deklarasi bersama kota. Setelah sebelumnya Saifullah Yusuf, bakal calon gubernur Jatim, berkunjung ke Kota Malang, kini giliran Emil Elestianto Dardak, pasangan Kofifah Indar Parawansa. Mendapat dukungan dari berbagai komunitas sosial Kota Malang dan sekitarnya menyampaikan dukungannya. Puluhan komunitas atau relawan sosial dari berbagai elemen masyarakat melakukan deklarasi bersama untuk memenangkan Pilkada Jatim 2018 pasangan Kofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Dari Juli, ya. Jadi militansi dan semangat, ya, militansi dan semangat yang terwariskan dari 2014 punya keberanian untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan dari Provinsi Jawa Timur dan insya Allah untuk kemudian turut mengawal terwujudnya nawacita di Jawa Timur 5 tahun ke depan. Malang adalah kita akui kota terbesar kedua di Jawa Timur, banyak mahasiswanya, selama saya jadi bupati juga kita banyak sekali bersinergi dengan perguruan tinggi dan mahasiswa yang ada di Malang. Jadi kami punya harapan besar bahwa Malang akan menjadi lokomotif dalam mendorong demokrasi yang benar-benar berkualitas dan akan memiliki tuntutan pemimpin gubernur yang benar-benar memiliki track record dan juga arah yang jelas bagaimana Jawa Timur akan bisa menghadapi tantangan-tantangan dan juga bersinergi dengan program-program strategis di pemerintah pusat seperti tadi kita katakan poros maritim dunia, kemudian juga bagaimana kita membenahi sistem pelayanan bagi masyarakat miskin, bagaimana memberdayakan ekonomi kecil sambil menjaga daya saing kita. Dulu berjuang di 2014 untuk Bapak Jokowi dan melihat bahwa sosok Ibu Kofifah Indar Parawansa adalah sosok yang dibutuhkan untuk mensukseskan juga nawacita dan bagaimana Jawa Timur harus di bawah kepemimpinan seseorang yang juga tadi progresif tapi juga tentunya merakyat, tahu apa yang dibutuhkan wong cilik, tapi di sisi lain bisa benar-benar membawa inovasi yang paling terkini, keselarasan aspirasi dari para pejuang yang di 2014 memperjuangkan Pak Jokowi. Dan kita tahu Bu Kofifah juga dulu kan salah satu barisan terdepan di Jawa Timur untuk beliau. Saya rasa ini suatu hal yang wajar bahwa seduluriku saat ini melihat beliau sebagai sosok yang bisa menjawab harapan masyarakat di Jawa Timur. Sementara di kesempatan yang sama, para relawan juga memberikan secara simbolik peralatan berupa alat sablon kaos dan ratusan kaos polos sebagai bentuk keseriusan para relawan dalam memperjuangkan kemenangan pasangan tersebut. Dan sekaligus sebagai simbol pemberdayaan terhadap perekonomian kecil menengah, yakni perubahan Jawa Timur yang lebih baik. Kegiatan ini diharap dapat mengantar kemenangan pasangan Pilgub Jawa Timur dan sekaligus berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan yang selalu kondusif. Ya pemirsa, tetap jangan kemana-mana. Sesaat lagi Atalase kembali, namun setelah jeda berikut.